keras ini. Halo. Ide awalnya kita kan semua guru PAUD kan nggak ada insentif ya. Kalau pengen dapat insentif kita aturan ke pemerintahan sekarang harus menghibahkan PAUD-nya ke desa. Dan kita nggak menghibahkan PAUD itu ya, kami semua sama guru-guru PAUD gimana kita caranya untuk dapat uang sampingan. Awalnya kita mau buka basreng, sebelah. Dan gitu kita nggak keburu, mungkin karena waktu kita pagi-pagi jam 7:30 ya, kita berangkat pulang kita jam 10 atau 10:30 setelah ngajar itu. Nah, kita kompromi lagi sama guru-guru PAUD yang lain, ya udahlah kata saya, kita bikin basreng aja yuk, setelah pulang sekolah aja kita untuk produksinya. Alhamdulillah semua tutor mau ikut, ya udah bun ayo, kita mudah-mudahan dari jalan ini kita buat basreng ini mudah-mudahan ada rezeki dari mana, ya udah alhamdulillah gitu. Ya udah kita produksi basreng setiap pulang sekolah kumpulnya di sini. Terus gimana hasilnya, menguntungkan nggak sih bu? Kalau Alhamdulillah menguntungkan gitu ya. Jadi kita ada uang tambahan satu minggu sekali. Buat itu. Kalau di PAUD sendiri sebenarnya ada honor, ada itu nggak? Kalau PAUD honor kita kan nggak ini ya, nggak dapat honor gitu. Di PAUD ya suka relawan aja lah.